sudah setengah berbalu bang dengan keadaan gini. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okay, awak-awak selamat pagi. Sekarang ni baru jam 7.42 bah. 7.42. Saya nak pergi ke kampung Padang Macang Maneh sebab nak pergi shoot satu video berkaitan dengan peternakan ayam selama bah. Sebab ramai subscriber yang minta request Abang Mak ayam selama sekali. Abang Mak terai dah ayam selama sekali. Malah ada peminat ayam selama yang mesej saya. Yang WhatsApp saya khabar buat pula cerita pasal ayam selama. InsyaAllah sekarang ni saya nak buat ni. Orang kata memenuhi permintaan subscriber-subscriber yang sentiasa support saya lah. Jadi saya tengok lah, saya tengok dekat Facebook, saya tengok dekat mana tanya orang. Dan pada akhirnya saya jumpa Abang Madi ni. Abang Madi ni dia beli ayam selama boh. Daripada apa yang saya tengok dalam Facebook tu, nampak ayam selama dia ni memang A lah bagi saya. Pada pandangan saya, saya pribadi A. Sebab masa budak-budak dulu saya pernah got main ayam selama boh. Cuma kita ni ayam selama cak-cak ayam gitu lah nama pun ayam. Maknanya ayam selama dok bergerik manalah boh. Nak cari mana duit boh nak beli ribu-ribu seekor boh. Penuh dulu saya baca dalam surat khabar seorang hamba Allah ni di Kelantang tak silap, dia sanggup tukar ayam selama dengan kereta dia boh. Masa tu kereta kacir tengah naik ha, masa baru keluar ke kereta kacir masa tu. Dia tukar ayam selama seekor, dia beli ayam kereta kacir dia dah. Nak kata dia itulah bila minat ok. Tu kata bila hobi ni boh. Kalau kita cerita pasal hobi ni, duit ni tak ada mana boh. Begitu lah bagi orang yang ada hobi ni tak kira lah. Hobi kambing bor ke, hobi lembu ke, hobi kambing jamlo ke, hobi ikan sekilar, ikan beta ke. Bila dang diwak gila boh. Duit ni sepatutnya kita boleh beli macam-macam makanan untuk survive ke benda-benda. Sanggup tak makan sebab nak beli benda kalau dia rasa minat. Gitu. Jadi kita jangan takwil lah minat orang. Minat orang tu berbeza-beza. Jadi gitulah kehidupan kita pun gitu kok. Lama tak cakap panjang kok. Saya cakap panjang sikit je. Kehidupan kita pun begitu juga. Ada turun, ada naik. Tu biasa boh. Kadang-kadang kehidupan kita ni kita kena undur di belakang setapak. Kadang-kadang kita maju dah depan daripada orang lain. Dan pada satu masa kita terpaksa undur balik dan kena mula balik. Memang pada pandangan benda tu memang orang kata sedih lah. Maksudnya kita sendiri pun rasa down kadang-kadang. Sebab kita dah ada belaka dah, tiba-tiba kena mula balik. Kena cari balik benda tu. Pernah tak berlaku. Tapi kata orang bila kita ambil kadang-kadang perlu untuk kita undur pula setapak ke belakang, dua tapak ke belakang untuk kita loncat lebih jauh lagi. Gitu. Mana macam ambil lajuk, push depan lagi. Jadi kehidupan pun gitu kot. Anda kata hari ni kita jatuh, kita kena yakin bahawa esok lusa tulak tubing kita akan naik. Gitu. Sebab pada saya lah, saya pribadi saya, kalau di saat saya sedih, saya akan pujuk hati saya dengan mengatakan bahawa kesedihan saya hari ni ni adalah jaminan kebahagiaan saya untuk hari esok dan seterusnya. Sebab kita kan roda. Masa kita turun, kita akan naik. Dan masa kita naik pulak, masa kita bahagia pulak, kita kena beringat lah bahawa lepas ni aku akan ada benda yang akan menyedihkan aku. Gitu. Sebab kita manusia hidup di dunia ni memang gitu bah. Turun naik, sedih, gembira. Hak tepat hak maknanya hak tak ada kesedihan, hak bahagia setiasa, hak maknanya smooth je. Maknanya lancar je kehidupan kita di syurga je bah. Sebab itulah kita kena berlapang dada dan sentiasa bergantung harap pada Allah SWT. InsyaAllah awak-awak kita nak pergi rumah Abang Madi lah. Nampak dekat 5 minit lah bagi cakap saja. Sebab lama tak cakap sebelum ni orang marah saya cakap. Suruh saya tak cakap sana. Tapi saya tengok video saya cakap banyak tu jauh lebih ramai orang tengok daripada video saya tak cakap. Jadi saya kena cakap tu. Jadi awak-awak yang masih baru jumpa dengan channel saya ni. Channel saya ni saya akan cerita berkaitan dengan segala apa jenis peternakan. Bukan sahaja peternakan lembu tapi semua sekali.
peternakan, pertanian, perniagaan, apa benda semua, kisah hidup masyarakat, saya akan paparkan dalam YouTube saya ni, dengan harapan kalau yang berniaga tu kita boleh support dia, kita boleh promosi perniagaan dia. Wak ane wak bela tu, wak ane wak nak jual, kita boleh promosikan jualan dia tanpa sebarang apa-apa bayaran. Tanpa sebarang apa-apa bayaran, charge ke benda-benda ke, tak ada boh. Saya pergi secara sukarela, saya buat secara sukarela dengan harapan dapat membantu orang-orang ramai. Dan pada masa yang sama, semoga Allah dengan rahmat dan kasih sayang dia tu, terimalah, terimalah sedikit je amal bakti saya yang melalui channel kerana akulah amat itu ini. Jadi awak-awak, minta maaf banyak sebab kali ni, perkongsian kali ni saya memang panjang. Jadi kita nak gila ni dekat kampung Padang Macang mana boh? Ayang Serama bereh boh. Assalamualaikum. Mari kita gila yang video dia. Nama saya, kalau ikutkan lain segala yang sama, kita nama Madiman ya. Madiman ya. Permulaan saya main yang selama ni lebih kurang hampir-hampir dekat 20 tahun pun ada rasa. Tak silap saya lah. Dekat tu modal dia saya rasa saya main mula-mula RM500. Yang daripada mula-mula asal lah. Dan saya mula-mula serius main yang selama tahun 2002. Masa tu saya memang banyak upgrade lah untuk ke depan. Pakatnya hasil ni sekarang ni lah. Sekarang ni hasil. Saya duduk di Padang Macang mana. Kalau sesiapa duduk nak tu boleh lah mari tengok-tengok untuk apa belajar. Kita tak ada masalah lah. Dan juga saya pun salah seorang terlibat sebagai penanggung. Ayah sama. Okey bang, kalau ikut 20 tahun tu lama tu main ayang. Macam mana abang konsisten kekal dalam permainan? Sebab ada setengah orang tu hangat-hangat tiap ayang. Habis modal beribu-ribu, siapa tak tengok, tak sampai tengok tepi, berhenti bosang main bilang pula. Jadi tak sampai climax untuk dapat hasil yang betul-betul tu, tak pernah sampai, tak pernah sampai ni. Kenapa abang kekal dengan konsisten? Dia dari segi ayang sekarang ni, kita dari segi pergaulan. Tu yang kita paling utama. Community lah. Ya, community antara sama-sama saing. Sebab benda ni kita bukan nak kejar pasal hadiah sangat pun pertanding. Jadi kita nak ikatan ukhuwah. Jadi bila semua baik, apa semua, alhamdulillah. Berkongsi minat yang sama. Berkongsi minat yang sama. Mana kalau jumpa pun sembang benda yang sama. Ya. Benda yang sayang je lah. Betul. Nanti kalau kita pergi mana-mana pun, kalau kita buat baik, insyaAllah orang akan layan baik lah. Sebab tu kita akan boleh jadi konsisten. Tak lama. Betul. Jadi apa kata abang punya ni lah, abang punya mana, goal abang, sasaran abang dalam peternakan yang sama ni? Saya nak ambil sebagai ayang rebang sendiri ni untuk semua kategori saya nak masuk tanding. Dari segi anak A, anak B, remaja, muda, ayang dewasa. Target saya untuk semua boleh daftar dan boleh hadiah lah. Menghasilkan bakal terbaik lah, InsyaAllah. Betul. Maknanya nama abang sendiri yuk, Double line kan. Okay. Lepas tu apa nasihat abang lah untuk peternak-peternak yang mungkin baru berjinak-jinak dengan air serama ni? Misalnya adakah dia berpotensi ke mana tu? Nasihat abang sikit. Okay, untuk peternak baru ni, pokok pasal ni kalau kita duduk di contoh di negeri Terengganu ke ataupun di mana-mana lah, pergi jalan ke rumah yang berida yang berdekatan. Pergi jalan dulu, kenal dulu, saya kenal. Tak semestinya kita mari rebang untuk beli ayam, kita belajar dulu. Kalau Terengganu ni, kalau yang kira-kira ada orang baru nak main, mari ke rumah saya. Tak ada masalah. Dari segi potensi untuk menjana pendapatan tu, mana bang besar tu? Alhamdulillah besar. Sebab dari segi pemakanan dia, taklah mahal mana. Cuma penjagaan dia lah, kena lebih sikit dari segi training macam tu. Dan perlu pilih bakal-bakal yang terbaik lah. Maksudnya kalau nak beli, cari yang terbaik lagi. Cari yang terbaik selalu. Tidak buang masa. Betul. Tak. Buat lengok-lengok. Barang tak macam mana, orang pun tak apa nak beli. Lepas tu mula bising. Sedap pulak bagang baju. Jadi, gitu je lah bang. Terima kasih banyak. Okay. Tak ada benda abang nak tambah lagi? Tak ada apa. Ada benda-benda. Maknanya ayang, kalau orang nak beli, boleh hantar ke seluruh Malaysia? Boleh. Termasuk Indonesia, Thailand pun boleh. Boleh. Okay.
Ayam paling mahal tadi berapa? Anak ni 1,500. 1,500. Umur dalam 2 bulan tu. Ayam boleh? Abang jual ayam berapa? Harga berapa? Ayam boleh 500. 500? Ha, sepasang. Sepasang. Ha, anak B. Dalam sebulan berapa ekor agak-agak? Paling tinggi lah abang pernah boleh jual. Berapa ekor? Dalam sebulan ada satu ketika hari tu 5 ekor. 5 ekor. Ha. Kalau 500 satu ekor, contoh hok. Ya. Yeah. Berapa dah? Betul tak? Betul. Okey. Terima kasih banyak bang. Baik. Ini anak B bang. Ah, anak B. Anak tanding tanding kategori B ya. Anak B. Anak B. Kemudian ada kategori anak B. Anak A ada, anak B ada, remaja, muda, ayam dewasa. Ini anak B ni. Anak B ni. Umur berapa ya? Dalam lebih kurang 2 bulan. 2 bulan. Abang nak tarikkan dia anak B, anak A ni? Dia tengok dari segi matang dia. Ekor. Umur lah. Umur. Bukan makna dia ni kelas A atau ni kelas B. Bukan. Ada. Ada sama dia ada kelas. Dia ke kategori. Kategori. Ya. Maknanya kalau B tu kecil. Maknanya muda lah. Anak A. Anak muda. Anak A kecil lagi. Anak A kecil lagi. Dia gitu. Anak B. Lepas tu, lepas B. Anak B. Lepas tu remaja. Remaja. Maknanya untuk kategori tanding lah. Anak B. Ni warna gini lah bang. Ni warna kuning gini mana utama. Warna kena dengan dia dok potong lah. Mana utama. Matang lagi warna dia yang dalam dia. Warna tu. Ni kuning gitu. Haa, kuning. Anak A ada bang? Anak A ada. Anak A ada. Anak B dok. Haa. Anak B dok ni. Anak B dok. Dok lenuh dok. Itu saya tak ke depan gitu ya Allah. Dia biasa tanding yang sama ni, dia tanding haji dia tunjuk kaki. Tunjuk kaki, lagok dia kan. Enggak, lagok dia jalan. Lagi belagok lagi dia, lagi tu. Lagi kibah dia, selang dia, tak ke belakang. Nanti orang-orang rasa nak belagok tu, baik jadi ayam. Kali dah dia orang belagok banyak belagok kan bang? Betul. Betul tak bang? Betul. Ayam tak apa. Ayam konok belagok. Kalau belagok kau dapat makan tinggi. Yang ni baru nak masuk remaja. Kalau dia ada awal-awal ni. Ni ada kelabu. Ni kelabu. Ni baru nak masuk. Baru nak masuk ke dalam remaja. Lalu awak ni berapa harga bang? Awak ni? Awak ni biasa kalau spek-spek gini ala-ala konok dalam 500 bang. 500 sekejap? Mati dah ni. Mana kalau pasang? Pasang kita bagi 800. 800. Kalau umur susu ni ya. Tapi biasa kalau macam haiwan ternakan ni, ibu mahal pada pembakok biasa bang. Betul. Dia yang sama dok? Ayah sama, biasa ibu jarang jual. Oh gitu. Haa, biasa kan jual untuk anak. Oh sayang lah bos. Oh, betul tak bang? Kalau buka sebab tak jual, dia jual tapi lagi lain kan? Agak mahal. Haa, sebab dia nak proses tu kan? Kalau macam daripada anak beli optina, muka sikit. Haa. So bang. Okey, anak A bang. Okay. Mana cakap anak B dok? Mana biasa besar ni kita boleh jual lah. Boleh jual dah. Besar ni kita jual ni. Kita nak jual. Berapa harga yang lalu besar ni? Ni kalau biasa 300. 300 ekor. Dia boleh paling tua bang. Berapa? Umur apa bang? Setakat ni paling tua kita beli 8 tahun lebih. Okey, 8 tahun. Awak ni paling muda lah. Ya, bukan lah. Maknanya awak ni anak A ngujung. Anak A ngujung. Okey, bang. Siapa ambil paling tua bang? 8 tahun eh? 8 tahun lebih. Ni pembaka silah gitu ya. Pembaka tanya. Okey, pembaka awak. Ya. Dia paling toksi lah dia. Nyang. Nyang ni. Pakat nyang bang. Nak ambil Pakat nyang tu. Masih berbakti lagi. 8 tahun. Berbakti lagi? 8 tahun lebih. Belum nang ni dah. Awak ni kita kadang beri je. Pembaka kata apa. Bapak sisi. Apa tahu lu dulu ya? Dari bapak di sini. Nama dia bang? Tak ada nama. Nama ikut double line. Nama double line? Nama dia double line? Kita pergi bakar kita tu nama ikut double line. Tak faham? Bakar nama dia double line. Nama dia double line? Produk kita lah. Ni yang titik sasa yang mula mula. Bukan set double line ni. Bukan. Bang, daripada mana bang? Ni asal. Dia ni, saya beli ayam ni daripada orang rumah. Daripada orang rumah. Orang lama lah. Okey. Dia jadu-jadu sikit sang. Dia ambil lindu-lindu buat lindu-lindu tu. Tak. Yang ni, puasa saya asal dia ikut Sami Gila. Sami, orang ni SG. SG.
masjid. Ha. Darah dia. Pakri pesan. Dia. Maknanya dia buat tempat senam SG. Sami gila. Ha. Oh, mana ni? Sebab warna kuning. Ha, ya, lah. Betul. Pandai. Ni anak daripada hok kita beli ayah dia. Kita beli anak lebih 1,500. Ni. Ha. Abang beli ni. Anak mana pok dia? Pok dia. Ha. 1,500 dah. 1,500 anak B. Okey. Oh, macam tu anak tak tahu mana cerita lagi lah. Abang beli dengan orang ni ya? Orang lama. Siapa ni? Yang ni kita orang nak beli tu mungkin rasa tak sesuai tu. Sebab dia pembaka dah tua lah. Abang beli juga tu? Ini dah anak rumah. Anak rumah? Ha. Mana ayah dia kita beli. Ayah dia? Adak dah lah. Adak dah lah. Ni yang terhasil tu. Ni lah. Kita ambil nama legasi. Kita nak keluar untuk balung. Balung dia bilang macam lidi. Balung tu? Ha. Ni anak dia. Tu anak dia. Ujung ni. Anak dengan ayah. Ni anak. Maknanya anak dengan ayah. Anak dengan ayah. Anak dah lagi pun. Kula je. Dulu ayah dia balung gini. Oh lawa. Tukit lah balung gini. Gua begini ayah je. Nama dia bang. Oh ni kita bagi nama Jerong Merah. Oh. Lepok cang. Lepok cang ni saya lepok cang. Jerong Merah. Muda lah baru masuk kategori muda. Tak masuk tanding dia. Tak selang. Ni anak dia ni. Oh ni berapa bang lalu orang nak raya bang? Berapa ni bang? 1,500. 1,500. 1,500 berbalu bang keadaan gini. Dia tak ada operate Tak ada benda. Ni original. Tak ada operate, tak ada jahit, tak ada Tak ada. 1,500 bah. Apa nak jual ke? Kalau ada orang nak. Kalau ada orang berani jual ni bang. Tapi harga gitulah. Ya. Yeah. Orang kena bayar bah. Bagi saya 2,000 3,000 bayar. Betul. Betul tak? Hobi. Orang tak kena bayar ni jadi wang mahal ah. Ni ayah dia. Ayuh ni. Oh. Ayuh tu tak tu dia ni. Asin. Oh, baru dia. Ha. Tadi awak kan nak dia. Makan ni awak lain di sana elok. Kalau ayuh tu mak ayuh bang, cuma hak mak ayuh. Mak dia lunjur je. Oh, biasa. Ah, biasa. Tak ada selang-selang ah. Macam ayah dia original ni. Ayah dia original. Original kok. Tak ada. Kita tengok ni eh. Okey awak-awak, sampai sini je perkongsian kita untuk part yang pertama boh. Untuk bahagian yang pertama ni sampai sini je. Sekarang ni kita tengok Abang Madi. Untuk part yang kedua lagi dia akan cerita berkaitan dengan cara untuk uruk ayam serama ni supaya dia punya form dia tu mantap. Bila masuk tanding boleh nombor insya-Allah. Kita buat perkongsian di part yang kedua, okey. Apa-apa jangan lupa subscribe. Ayam pun dah berkokok dah tu. Okey. Assalamualaikum.